Menjadi seorang bapa pasti sukar nak melepaskan anak sulungnya. Melody berkesempatan untuk bertemu ayah kepada Zahira, iaitu Zainul Matt Wilson. Hari ini merupakan announcement yang dibuat oleh Zahira dan juga Aiman Hakim bahawa mereka akan berkahwin tidak lama lagi. Jadi sebagai bapa, apa yang boleh you katakan? Memang kita rasa happy lah, bangga ya. Kan anak saya dah move on daripada kisah-kisah silam kan. Ada juga desa-desa yang mengatakan pada awalnya you sebagai bapa tidak bersetuju disebabkan tidak hadir ke majlis pertunangan mereka di Perth. Jadi boleh you terangkan sikit kenapa? Adakah benar yang tidak setuju tu? Banyak orang tak tahu ya. Sebagai ayah mesti nak ada. Tapi saya terpaksa balik ke Malaysia. Disebabkan itu saya kata dengan Zahira, bapa minta maaf sangat-sangat, bapa kena balik. Kalau seandainya saya tidak setuju, dah awal-awal lagi saya akan bersuara. Seperti mana Zahira dengan teman dulu kan. Saya ni jenis straightforward. Kalau saya cakap tak suka, saya tak suka. Tapi dengan Aiman, alhamdulillah, saya tak ada masalah. Dia yang penting sekali menghormati orang tua. Jadi kalau macam kita tengok sekarang apa di kaca televisyen pun, Abang Zainul masih lagi berlakon. Jadi andai kata satu hari nanti akan berlakon dengan si dia itu, adakah Abang akan terus berlakon ataupun Abang rasa macam dah tak nak jumpa? Pada saya itu rezeki. Kalau katalah saya dapat tawaran berlakon dengan dia, dia ada isu, tak ada masalah. Kalau dia tak nak berlakon saya, okey. No problem. Saya terima aja sebab kita kena bersifat professional. Pernah dengar-dengar ke yang dia tak nak terima juga kalau dapat belakang sama? Ada. Saya pernah dengar cerita. Adalah orang cerita. Tapi saya kata tak, pada saya lah tak ada masalah. If you don't want to work together with me, it's fine. It's not a problem for me. Ada tak apa-apa yang ingin katakan kepada mereka di luar sana yang khususnya pada peminat Zahira dan juga Aiman? Saya sebelah suara terima Aiman sebagai bakal menantu. Pada jangka masa yang panjang kita tidak tahu apa-apa boleh berlaku ya. Sedangkan orang berkahwin pun boleh bercerai, apa tadi bertunang. Just like any parents, mana-mana mak bapak mesti nak anak dia happy, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Saya cuma mengharapkan yang Aiman dapat menjaga hati anak saya. Berdoa yang terbaik untuk mereka berdua, insyaAllah.